kaidah di tafsir, kalau Anda menemukan satu kisah tidak disebutkan kejadiannya berapa, tokohnya siapa secara spesifik, ini menunjukkan bahwa hal demikian berpotensi terjadi kembali di masa depan. Hati-hati kalau bekerja, berbisnis, beraktivitas dan sebagainya. Kita tidak tahu, boleh jadi orang-orang yang selama ini dekat dengan kita ya, tahunya akrab dan sebagainya, tiba-tiba bisa berpotensi menikah dan menangkap. Kita insya Allah sebentar lagi tiba, sebelah kiri kita masih tumpang. Kemudian selamat datang di Masjid Quba, Masjid Nabi SAW yang pertama kali dibangun oleh tangan beliau sendiri dengan beberapa gelintir sahabat. Di sini kita akan menunaikan sholat. Ada 19 pintu di sini, Bapak Ibu sekalian, kapasitas 20.000 orang. Dikembangkan di eranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai Allah Ta'ala Anhu, lalu diteruskan di zaman Raja Faisal 1986. Sekarang kapasitasnya 20.000, 19 pintu, 3 pintu utama, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, dan 16 pintu tambahan termasuk di dalamnya untuk halaqah al-Qur'an. Untuk laki-laki nanti boleh ikut saya tunjukkan areanya. Yang perempuan nanti ikut di area perempuan. Ya, langsung ke area perempuan. Sama-sama utama. Tidak ada yang lain, nanti masuk. Kemudian kalau sudah wudu silakan langsung salat 2 rakaat, niatnya bisa niat salat duha, boleh. Ya, bisa niat misalnya salat sunah wudu, boleh ya. Kalau mau silakan dipilih tergantung salat sunahnya. Tahiyatul masjid boleh. Tahiyatul masjid itu sudah otomatis ya. Jadi kalau kita salat duha, pertama kali masuk masjid niatnya duha 2 rakaat, itu tahiyatul masjid sudah ikut di dalam. Jadi bukan salat yang terpisah sendiri, tidak. Ya. Kecuali kalau nggak ada sholat-sholat lain, nah untuk menghormati masjid kita sholat dua rakaat sebelum duduk, nah itu juga masuk tahiyatul masjid. Insya Allah sudah banyak mis berjejer, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Sebentar lagi kita akan tiba. Singkatnya itu saja, nanti kita tidak terlalu lama ya. Ya tidak terlalu lama, karena sunnahnya 2 rakaat sholat, kemudian setelah itu berdoa singkat. Ya doa singkat terutama dimudahkan nanti umrohnya, diberikan oleh Allah kemudahan, dijawab doa doa. Setelah itu nanti kita bertemu di titik kumpul kita untuk segera melanjutkan kembali, supaya nanti tidak terlampau kita, mohon maaf, berlama-lama sehingga ada kesempatan sholat yang utama di Masjid Nabawi tidak ditunaikan dengan sempurna. Sembarangan dia nggak suka dia kasih nggak. Oleh tayyam membeli kami kami pun kepon oleh suami akhirnya hilah tuh minufi. Ya kadang-kadang kan orang berbagi itu ada yang tipikalnya begini, sudah nggak suka kasih orang gitu. Ya baik, tapi yang lebih bagus tuh yang suka ngasih pada kita yang paling bagus, yang terbaik. Baik suasananya sedang suka ataupun suasananya biasa. Yang kedua yang sama ibunya baik. Ya sama ibunya baik. Kul manfaat tuh min khair falil walidain. Orang baik sama ibu tuh pasti baik sama teman. Ya, kemudian wal aqrabin dengan kerabatnya baik. Waliyatama, dia senang dengan anak yatim, wal masakin, orang-orang yang perlu dibantu, wabisabil, dan baik terhadap orang siapapun yang bahkan belum dia kenal. Bayangin, yang belum dikenal aja baik, apalagi yang sudah dia kenal. Dan ini suka berbagi dalam keadaan suka ataupun suka. Yang ketiga, wabil akhiratihum yuqinun. Ngajak kita ke akhirat terus ngingetin. Ya, proyek akhirat bukan berarti sok soleh, enggak. Ya, tapi ada proyek yang lebih besar. Ya, pengen kita tuh bareng-bareng sampai ke surga, ngingetin kalau sholat itu tertinggal diingetin, itu pasti orang baik. Jadi kalau akhiratnya sudah baik, dunianya pasti ikut. Ya,
Artinya apa? Kalau sudah seperti itu, tinggal tunggu bagian kelima. Ulaika ana gudam, ulaika kubul. Maka pertemanan itu akan dilindungi oleh Allah. Ini yang mahal tuh nih, pertemanan itu akan dilindungi oleh, termasuk di keluarga itu begitu. Kalau saling mendukung, saling support, itu pasti Allah lindungi. Baik suka ataupun duka. Jadi kalau sedang suka dia bersyukur, kalau duka dia bersabar. Ya wa'ulai kahobol, maka cenderung hidupnya sukses. Itulah pancaran Masjid Quba. Jadi saya nanti gak ulas lagi di Yes, ya sudah saya terangkan. Itulah pancaran Masjid Quba. Maka keluar dari Masjid Quba itu ukurannya gini. Ukurannya satu, kita menjadi semakin lebih baik hati. Karena sifatnya apa? Setelah taharah, jadi isi hatinya baik. Jadi kalau pulang dari sini, isi hatinya masih kotor, ya ada perasaan yang nggak bagus, nah berarti sholatnya kurang maksimal dari itu. Perbaikin lagi. Oke, satu. Yang kedua, ini pelajaran paling penting juga, menyiapkan diri untuk selalu menjadi lebih baik. Jadi kita umum harus lain. Oke? Nah, yang ketiga, kita bisa proporsional dalam melihat harta. Ya, kita bisa petakan mana dunia kita, mana investasi apa tuh? Kalau ditanya nanti apa amal ibadah dari hartanya di hadapan Allah, jawabannya apa? Maka minimal kita berusaha dulu. Orang tuh bisnis untuk zakat, untuk bisa infak, nanti dunianya ikut. Makanya orang dapat sesuatu, kan? Orang kalau suami dapat sesuatu, mereka tuh sukses semua. Kan? Gak ada yang ngasih sukses semuanya. Oke, yang ketiga, nah ini yang paling penting, kita setelah ini menjadi lebih kuat pertemanannya, lebih waspada. Selesai ya? Baik, selesai. Kita kembali, kita siap-siap karena nanti ada pelajaran lebih besar di Uhud, nanti saya cerita di sana insyaallah.